Alright guys, so untuk part 3 ni, cikgu nak share tentang correction guys. Alright. Seperti mana kita tahu relief rebound ada 4 scenario. So sekarang ni kita scenario yang 3. So sekarang bila dah sampai ke resistor yang kuat, dekat mana yang dia nak buat retracement, pullback, correction sebelum market menuju ke buran, which is pecah all time high dan terus menuju ke paras-paras yang kita akan kongsikan pada part tapi sebelum tu untuk correction guys. So korang kena faham satu benda guys. Right. Dalam market crypto, dia ada jenis-jenis correction. Yang pertama adalah correction yang minor. Alright, minor corrections. So minor correction ni hanya sekadar pullback, hanya sekadar retracement untuk market naik lagi guys. Alright, maksudnya market akan continuation naik lagi lah. Alright. Dan paras-paras retracement yang healthy retracement, alright, untuk minor minor correction, alright, adalah sekitar 49K sehingga 55K. Alright, jatuh ke paras tersebut, pullback ke arah tersebut, sideway dan market boleh pergi ke buran guys. Alright, itu adalah minor. Jadi even minor pun anda kena bersiap sedia untuk masuk juga market. Alright, dan gunakan teknik dollar cost average. Alright, apabila market dah masuk dalam paras, minor correction. So next adalah normal correction. So normal correction, apabila market Bitcoin boleh capai paras 60 lebih guys. So normal correction, alright, normal correction adalah sekitar 40 sehingga 50. Alright, dia boleh sampai 42 sehingga 49. Dia adalah range 40 lah. Alright, range 40. Alright, kalau minor correction tadi range 50, yang ni kita ambil range 40 untuk anda bagi senang. Okay, ni adalah normal correction. Alright, normal correction agak healthy lah berbanding dengan minor. Alright, so kalau market Bitcoin boleh sampai ke minor apa normal correction 40 lebih, oi guys, so kena take this opportunity guys. Alright, okay, itu adalah normal correction. So the next adalah deep correction. Deep, alright, correction yang deep, correction agak dalam. Okay, correction agak dalam ni kita tak sure sama ada dia akan berlaku ataupun tidak, but in case dia berlaku, jangan takut guys, sebab market memang akan ada fear, market memang akan masuk ke paras fear, dan paras itu adalah paras 30 lebih guys. So even apa yang cikgu cerita dulu pun, kalau boleh sampai deep correction ni 30 lebih, alright, 32 sehingga 38K, itu fasa-fasa yang masuk banyak guys. Alright, kalau bagi cikgu pun, kalau boleh masuk ke arah itu, itulah area cikgu nak all in, kalau boleh masuk. Sebab itulah untuk correction ni gunakan teknik dollar cost average. Keep beli. So bila mana boleh sampai paras tu, masuk. Tapi kalau tak sampai, okay, beli je harga mahal. Alright, as long as kita masuk sebelum buran. Apabila dia pecah 69K, tu dah buran guys, dah terlambat guys. Alright, so yang terakhir adalah Black Swan event punya correction. So Black Swan event ni adalah event yang kita tak tahu akan berlaku guys. Alright, cikgu pun tak tahu akan berlaku. Alright, cuma untuk senario Black Swan event ni, kalau berlaku, cikgu memang akan gunakan pinjaman. Right. Dalam exchange je memang ada function yang bila mana kita dah ada Bitcoin banyak dan apa semua, kita boleh pinjam, gadaikan kita punya crypto untuk kita dapatkan extra USDT guys. Right, extra stablecoin untuk kita beli. Right, untuk Black Swan event ni, itu adalah paras yang paling untung sekali kalau boleh sampai. Right, so sekitar 20,000, which is apa yang cikgu lihat sekarang, 20 sehingga pada 28K. Dia ada paras 20 lebih lah. Cuma paras 20 lebih ni kalau kena memang rezeki guys. Alright, cikgu tak boleh jamin dia kena ke tak. But the thing is, 4 paras correction ni, alright, gunakan teknik dollar cost average supaya anda dapat membeli dengan harga-harga yang murah guys. Alright, sebab kita tak tahu berapa banyak correction, dia depends dengan market ekonomi dan semasa guys. Alright, so all the best guys. So bila mana berlaku correction, alright, so kita lihat nanti. Sebab sekarang ni market masih lagi ada potensi untuk naik lagi ke atas. Dan selepas itu, bila mana dah capai resisten yang kuat, tembok yang kuat tersebut, autumn high, baru yang kita akan lihat correction sama ada minor, right, normal, deep ataupun black swan event punya. Whatever the thing is, buat dollar cost average supaya anda dapat merasai buran yang kita tunggu. Kalau anda nak tahu berapa harga buran yang cikgu estimate, comment untuk part 4.